Shalom semua pemirsa program All by Grace yang berbahagia. Kita bersyukur berjumpa kembali kita dalam episode yang ke-104. Artinya sudah 2 tahun program ini berjalan oleh dukungan doa Anda. Dan kami bersyukur pimpinan Tuhan sampai hari ini. Nah, mari kita berdoa sebelum kita mulai acara kali ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk pimpinan-Mu selama 2 tahun, bagaimana Engkau memulai, memimpin, menyertai, nah mencukupkan segala kebutuhan, bahkan Engkau terus memimpin kami percaya ke depan sampai program All by Grace ini boleh sungguh memuliakan nama-Mu dan boleh memberkati banyak-banyak orang yang mengikuti program ini. Terima kasih Tuhan yang pimpin seru acara hari ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, kami semua boleh peroleh bahagian yang terbaik yang telah Kau siapkan bagi kami dan takkan terambil dari kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami menyerahkan waktu berikut ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada seorang jenderal yang memiliki hobi, suka dan sangat mahir bermain catur. Beliau dikenal sebagai pecatur kawakan yang tak terkalahkan oleh pecatur lainnya pada masa itu. Suatu hari, dalam perjalanan dinasnya, sang jenderal melihat sebuah rumah di pinggir jalan yang di depan rumah tersebut terpasang tulisan pecatur terbaik di dunia. Melihat tulisan tersebut, sang jenderal pun tergelitik hatinya, penasaran dan merasa tertantang untuk membuktikan keahliannya. Ia pun menghampiri rumah tersebut dan menantang pemiliknya agar bermain catur dengannya. Alhasil, sang jenderal menang 3 set dari seluruh permainan catur pada hari itu. Dengan penuh percaya diri dan merasa diri lebih hebat, sang jenderal mengatakan bahwa papan tulisan yang terpasang di depan rumah harus segera dilepaskan karena terbukti pemilik rumah ini, kamu bukanlah pecatur terbaik di dunia, melainkan akulah yang paling baik. Dengan penuh bahagia, sang jenderal pun meninggalkan rumah tersebut melanjutkan perjalanan dinasnya. Beberapa hari kemudian, sang jenderal melewati rumah itu dalam perjalanan pulangnya dan melihat papan yang bertuliskan pecatur terbaik di dunia masih tetap terpasang. Maka masuklah sang jenderal dan menantang pemilik rumah tersebut lagi untuk bertanding main catur. Namun hasil akhir kali ini sangat mengejutkan karena sang jenderal kalah telak 3 set berturut-turut. Dengan sangat bijaksana, sang pemilik rumah tersebut berkata, "Pada waktu yang lalu, saya tahu Anda sedang dalam perjalanan dinas untuk melaksanakan tugas negara. Maka saya sengaja mengalah supaya Anda tetap bersemangat. Namun sekarang Anda telah kembali dan berhasil melaksanakan tugasmu. Maka saya pun melayani tantanganmu sesuai dengan kemampuan saya yang sebenarnya, yang asli. Saya tidak akan mengalah lagi." Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa pemenang sejati mampu menang, tapi belum tentu ia bersikuku untuk mau menang, sehingga dengan bijaksana ia bersedia mengalah. Seharusnya ia bisa menang, tetapi bersedia tidak menang demi tujuan yang lebih mulia. Inilah ciri orang yang bijaksana, karena dapat menggunakan pengetahuan, kepintaran, kemahirannya dengan tepat dan benar. Harus diakui, sesungguhnya ada perbedaan antara bijaksana dan pengetahuan, karena orang yang banyak pengetahuan belum tentu bijaksana. Demikian juga orang yang pintar dengan nilai IQ tinggi belum tentu bijaksana juga. Akan tetapi orang yang bijaksana umumnya pintar dan memiliki banyak pengetahuan. Memang ada orang pintar yang kepintarannya menjadi tak berguna karena tidak tahu cara penggunaan kepintaran dan pengetahuannya di waktu dan di tempat yang tepat kepada orang yang tepat sehingga dapat memperoleh hasil yang tepat pula. Sekiranya kita dapat menjalani kehidupan ini dengan bijaksana, maka kehidupan kita akan menjadi indah, berarti, bernilai, dan berdampak. Namun sayangnya, sering kita justru melihat banyak orang yang telah sukses tetapi kehidupannya berakhir dengan penuh masalah disebabkan oleh kurang bijaksana dalam bertutur kata,
maupun dalam berperilaku. Ada pula yang harus jatuh dari kejayaannya karena kurang bijaksana dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, untuk dapat mengalami dan menggapai hari depan yang penuh harapan, sangatlah penting dan perlu memiliki karakter yang bijaksana. Ada baiknya kita mengoreksi diri. Apakah kita tergolong orang yang bijaksana? Sudahkah kita mengerti dengan sungguh bagaimana menjalani hidup ini dengan penuh bijaksana? Mari kita belajar bersama melalui program All by Grace hari ini yang mengangkat tema menjalani kehidupan dengan bijaksana. Menjalani kehidupan dengan bijaksana akan tercermin dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Sebagian orang memandang kehidupan bagaikan sebuah perjalanan. Dan oleh karena itu, mereka menjalani kehidupan ini hanya sekedar menjalani. Tidak mengerti untuk menjalani kehidupan dengan bijaksana dalam segala hal, khususnya terkait dengan pekerjaan, usaha, kehidupan keluarga, apalagi terkait dengan masa depan. Yang tepat dan benar adalah kehidupan harus dijalani dengan bijaksana. Harus mengerti bagaimana menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan dalam berbagai aspek, bukan sekedar dijalani dengan tanpa arah atau tanpa tujuan, apalagi hidup ini sangatlah singkat. Rentan terpengaruh, rentan rusak, dan rentan hancur. Tidak heran seorang penulis memberikan judul bukunya, dia berkata, "Life is fragile, handle it with frail." Hidup ini rentan, mudah pecah, rapuh, tanganilah dengan doa. Dan orang yang menulis demikian itu ada seorang yang sudah mengalami begitu banyak pasang surut kehidupan, begitu pengalaman-pengalaman, begitu banyak dalam kehidupan yang memedihkan hati dan lain sebagainya. Maka dia berkata, ya hidup ini sangat fragile, ya sangat mudah pecah, mudah hancur. Maka harus betul-betul menghandlenya, ya menanganinya dengan doa. Tanpa doa, tanpa kuasa Tuhan, itu hidup kita bisa mengalami kehancuran yang luar biasa. Bila sadar dan bertekad untuk menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan di dalam segala aspek kehidupan, ketika ingin meniti karir, melamar pekerjaan, harus dengan bijaksana memilih dan memutuskan, bukan sekedar asal dapat pekerjaan, langsung sikat, langsung terima pekerjaan tersebut. Sekalipun bisa mendapat gaji besar, namun pekerjaan itu bisa membuat diri kita menjauh dari Tuhan atau rentan menjerumuskan kita ke dalam dosa. Saat demikianlah kita harus memilih dan memutuskan dengan bijaksana. Ya, ketika merintis usaha, sekalipun usaha tersebut sangat menjanjikan berprospek tinggi, bisa untung besar, akan tetapi usaha tersebut beresiko tinggi, bisa berakibat mengikat dan merusak orang lain, hingga bisa kehilangan akal sehat, merugikan dan berbahaya. Dalam menyikapi kesempatan itu, harus berpikir kembali, menimbang dan memutuskan dengan bijaksana, mana mungkin usaha tersebut dapat menyenangkan hati Tuhan. Untuk dapat menjalani kehidupan dengan bijaksana terkait kehidupan keluarga, prinsip dasar menyenangkan hati Tuhan harus menjadi acuan. Dalam menyikapi berbagai hal yang terjadi, harus bisa membedakan antara yang mutlak dan yang relatif. Jangan sekedar menjadi kepala keluarga, namun tidak bijaksana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya, sehingga bisa mengakibatkan kehidupan keluarga tidak harmonis, ya banyak masalah, dan kehidupan surgawi hanya menjadi suatu impian, tak pernah hadir dalam kehidupan suasana keluarga itu, apalagi terkait dengan masa depan. Harus dengan sangat bijaksana untuk mempersiapkan diri, peka pimpinan Tuhan dan taati. Jangan sampai menentukan masa depan di luar kehendak dan rencana Tuhan. Jika kenyataan demikian terjadi, menyenangkan hati Tuhan pun hanyalah sebagai sebuah slogan dan tidak akan mungkin tercapai dalam kehidupan ini. Sah-sah saja memang jika ada orang yang memandang atau mengandaikan kehidupan sebagai sebuah pesta.
atau sebuah perjuangan, sebuah pertandingan atau misteri, atau sebagai air yang mengalir dan sebagainya. Harus diakui bahwa pandangan atau gambaran atau metafora terhadap kehidupan merupakan suatu pencerminan hubungan, harapan, sasaran, atau prioritas dan nilai hidup. Contohnya, jika menilai kehidupan sebagai sebuah pesta, maka nilai utama kita terhadap kehidupan ini adalah pesta pora, bersenang-senang. Ada juga yang memandang kehidupan sebagai sebuah perjuangan. Mereka akan sangat memprioritaskan kecepatan, perjuangan, sering tergesa-gesa agar tidak tertinggal demi mencapai prestasi hidup. Ditemukan ada yang memandang kehidupan seperti sebuah pertandingan lari maraton yang menuntut pelari harus memiliki ketekunan dan konsistensi untuk bisa berhasil mencapai garis akhir. Sebagian orang memandang hidup bagaikan air yang mengalir. Hal ini akan tercermin dalam kesehariannya yang hanya mengalir saja, mengikuti arus dunia tanpa peduli kemana arus itu akan membawanya. Bagaimana kita memandang kehidupan akan menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan. Kita harus pastikan diri agar senantiasa dalam menjalani kehidupan ini dengan bijaksana. Ingatlah bahwa kehidupan memiliki batas waktu yang tak terduga, tak seorang pun tahu. Bisa hari ini, bisa besok, bisa juga beberapa tahun kemudian, tak seorang pun yang tahu. Maka dari itu adalah penting bagi kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Uang hilang bisa dicari kembali, tetapi waktu yang hilang tidak dapat diputar kembali. Bagaimana kita pergunakan waktu hari ini akan menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan ke masa depan di kemudian hari. Dalam kitab Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Berusahalah untuk menghitung hari-hari hidup agar tidak satu hari pun berlalu dengan sia-sia atau berlalu dengan percuma. Menjalani kehidupan dengan bijaksana tercermin dari kehidupan yang diisi dengan hal-hal yang berarti, berguna, dan yang berdampak baik bagi diri sendiri maupun keluarga, juga bagi sesama manusia. Janganlah mengikuti tren hidup yang sembarangan dan semau gue dengan dalih YOLO atau You Only Live Once. Kamu hanya hidup sekali. Justru karena kita hanya hidup sekali, jangan sampai hidup yang hanya sekali ini pun jadi tiada berarti. Sebaliknya, kita justru harus pastikan dalam kehidupan setiap hari selalu ada sesuatu yang spesial, yang berarti, yang dapat kita lakukan bagi Tuhan dan bagi sesama. Pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh mau dan rindu untuk menjalani kehidupan dengan bijaksana? Bila sungguh-sungguh mau dan rindu, kita perlu berdoa dan minta kepekaan, hikmat, dan petunjuk dari Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Bertanyalah kepada Tuhan, apa yang bisa kita lakukan hari ini untuk menyenangkan hatinya? Siapakah yang perlu kita perhatikan secara khusus dan didoakan lebih lagi pada hari ini? Bagaimana kita bisa hidup bagi Tuhan lebih lagi pada hari ini? Sebagai Bapa dan Tuhan yang baik, Tuhan pasti rindu dan mau menuntun kita sehingga di dalam menjalani kehidupan setiap hari selalu ada kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan, berkarya baginya, hidup berdampak bagi jiwa-jiwa, iman dan hidup rohani pun dapat bertumbuh senantiasa dan untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Bila merasa hidup begitu-begitu saja, tahun lalu dan tahun ini sama-sama saja, sama saja jalani rutinitas, sama saja yang dilakukan, tidak ada dobrakan ataupun terobosan baru dalam hidup kita. Tidak ada jiwa baru yang diinjili atau didoakan, tidak ada kemajuan dalam pelayanan, maka inilah kesempatan bagi kita untuk introspeksi diri atau koreksi diri. Bagaimana kita menjalani kehidupan selama ini? Apakah sedang menjalani rutinitas saja? Yang penting kerjakan dan lewati saja dari hari ke hari tanpa ada sesuatu yang berarti. Sudahkah kita maksimal dan rindu menjalani suatu kehidupan dengan bijaksana dan berdaya guna seturut dengan kehendak Tuhan?
Ada satu orang bijak berkata, tugas kita adalah menjadi lebih baik dari diri kita yang di hari kemarin. Apabila setiap orang memahami dan praktikkan prinsip yang demikian, kehidupan setiap hari pasti akan selalu ada hal yang baru, yang menarik, yang menggairahkan, dan yang mendorong untuk berinovasi, melakukan gebrakan demi masa depan yang lebih baik. Sepatutnya kita belajar dari semut yang bijak dalam menggunakan waktu dan menjalani hari-hari kehidupannya sebagaimana tercatat dalam Amsal pasal 6 ayat 6 hingga ayat 11 berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya yang menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring? Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Marilah kita belajar dari semut yang bijak memakai waktunya, senantiasa bekerja dan berjuang untuk menyediakan dan mengumpulkan makanannya. Semut mempergunakan kesempatan dengan baik untuk mempersiapkan masa depan yang baik. Sebaliknya, malas yang menjalani kehidupannya tanpa tujuan, hanya ingin santai-santai dan bermalas-malasan, ia akan berakhir dengan kesusahan dan kemiskinan. Oleh karena itu, seharusnya lah kita teladani semut yang bijaksana, karena Tuhan menciptakan manusia tidak untuk bermalas-malasan. Sayangnya banyak orang yang hanya bermimpi besar, tapi tidak mau berjuang, tidak mau berkorban, dan tidak mau bayar harga. Jangan mudah pasrah dalam menghadapi kehidupan ini. Ya, berjuanglah. Pergunakanlah waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Jalanilah kehidupan dengan bijaksana sehingga kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan, berkenan dan memuliakan namanya. Ingatlah, apa yang ditabur hari ini akan menentukan apa yang akan kita tuai di masa depan. Oleh karena itu, berusahalah untuk senantiasa menabur yang baik di setiap waktu, agar kita tidak menuai penyesalan di kemudian hari. Ajar kami I'm not afraid to die.
Bagian kedua, menjalani kehidupan dengan bijaksana akan tercermin dalam apa? Melakukan kehendak Tuhan dengan hikmat, bijaksana, tanpa menunda atau menolak. Menjalani kehidupan dengan bijaksana bukan sekedar menyenangkan hati Tuhan. Tapi kita juga harus mengerti bagaimana untuk melakukan kehendak Tuhan dengan hikmat dan bijaksana sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk menunda atau menolak sampai tidak melakukan kehendak Tuhan itu. Matius pasal 4 ayat 18 hingga 22 berkata, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Ayat-ayat di atas menunjukkan teladan Simon Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes yang dalam menjalani kehidupan dengan bijaksana, mereka selain menyenangkan hati Tuhan, mereka juga mengerti bagaimana untuk melakukan kehendak Tuhan dengan hikmat dan bijaksana, tercermin dari sikap spontan atau segera tanpa beralasan untuk menunda atau menolak melakukan kehendak Tuhan itu. Yohanes 4 ayat 34 kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan Yesus memberikan contoh dan pengajaran bahwa dirinya dalam menyikapi hal melakukan kehendak Tuhan dengan hikmat dan bijaksana adalah ibarat menyantap makanan yang menyangkut hajat hidup. Bila menunda apalagi menolak untuk melakukan kehendak Tuhan, seolah-olah dia belum menyantap makanan. Dan oleh karena itu, Yesus menekankan bukan hanya melakukan kehendak Tuhan, bahkan harus menyelesaikannya. Ketika Tuhan izinkan saya mengalami pengalaman dalam alam roh,
yang di dalamnya kehendak Tuhan dan panggilan Tuhan dinyatakan kepada saya untuk melayani Dia secara sepenuh waktu dengan meninggalkan segala usaha, pekerjaan, dan kehidupan nyaman yang sedang kami jalani pada tanggal 15 Agustus 1992. Pada saat yang bersamaan, Tuhan karuniakan kepada saya suatu perasaan hambar, tak berasa, tasteless sense, sehingga saya hanya bisa sikapi kehendak dan panggilan Tuhan itu dengan menjawab secara spontan, siap melakukan. Dan kujalani hingga kini hampir 31 tahun. Pernah juga ada seorang yang jelas kehendak Tuhan dan panggilan Tuhan agar ia dapat menjalani kehidupan dengan bijaksana melalui kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan sebagai seorang pendeta dan melakukan kehendak Tuhan dengan hikmat dan bijaksana. Sekalipun ia sempat dipakai Tuhan dengan luar biasa dan menjadi berkat bagi gereja dan jiwa-jiwa dimenangkan, dibina, dan dimotivasi hingga bertumbuh dewasa rohani, namun sangat disayangkan atas pilihannya dan keputusannya di pertengahan perjalanan hidupnya itu sebagai pendeta dengan meninggalkan jabatan pelayanannya, beralih ke pekerjaan dunia, pekerjaan sekuler untuk mengejar uang. Singkat kata, ia tidak jadi pendeta lagi dan tidak berapa lama kemudian orang ini meninggal dunia secara menggenaskan karena kecelakaan lalu lintas, dan istrinya pun menyusul tidak berapa lama kemudian meninggal dunia juga karena penyakit serius yang dideritanya. Hidup manusia dikatakan berarti, bernilai, dan berdampak bukan ditentukan oleh berapa panjang atau berapa pendeknya usia, tetapi ditentukan oleh nilai-nilai dan karyanya semasa hidup di dalam dunia ini. Adakah ia menjalani kehidupan dengan bijaksana, melalui menyenangkan hati Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan dengan hikmat dan bijaksana, tanpa menunda apalagi menolaknya? Banyaklah manusia yang dikaruniai dengan umur panjang, tetapi usianya dihabiskan dengan minim karya dan makna. Waktu hidupnya berlalu begitu saja tanpa arti. Sebaliknya, ada orang yang berusia muda, namun sudah dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Hidupnya begitu berdampak nyata, banyak jiwa berhasil dijangkaunya dan dibawanya kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan, dijamah oleh kuasa Tuhan dan dapat mengalami perubahan hidup. Bahkan kesaksian hidup dari pemuda tersebut telah menjadi inspirasi bagi banyak-banyak orang untuk berhasil meraih kehidupan yang berarti, bernilai, dan berdampak. Selain menjalani kehidupan dengan bijaksana, menyenangkan hati Tuhan dalam segala aspek, melakukan kehendak Tuhan dengan hikmat bijaksana tanpa menunda atau menolak, juga harus disertai hati yang takut akan Tuhan. Amsal pasal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan artinya menghargai dan menghormati Tuhan di setiap waktu. Takut akan Tuhan akan membawa kita kepada satu kehidupan yang menjauhkan diri dari dosa, membenci kejahatan dan ketidakbenaran di dalam kehidupan nyata di dunia ini. Ketika mencermati kehidupan Raja Salomo yang adalah seorang raja dalam Perjanjian Lama, terkenal karena Salomo adalah raja yang sangat berhikmat dan bijaksana. Hikmat bijaksana Raja Salomo diperolehnya dari Tuhan dengan memintanya kepada Tuhan karena ia menyadari bahwa dirinya butuh hikmat Tuhan untuk dapat memimpin rakyatnya. Tuhan pun mengaruniakan kepadanya hikmat dan bijaksana melebihi raja-raja lainnya sehingga Salomo menjadi seorang yang sangat-sangat terkenal, sangat kaya raya, dan sangat-sangat penuh hikmat bijaksana yang dimilikinya. Namun sayang, Salomo tidak dapat memelihara hati yang takut akan Tuhan. Ia mengambil perempuan-perempuan asing yang tidak takut akan Tuhan menjadi istrinya, dan lambat laun mempengaruhinya untuk ikut menyembah dewa dari istri-istrinya yang demikian. Salomo pun kehilangan hati yang takut akan Tuhan.
ia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ia hanya berjalan menuruti keinginan hatinya sendiri, bukan lagi menuruti atau melakukan kehendak Tuhan, hingga akhirnya Tuhan pun murka kepadanya, sebagaimana tercatat pada 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 9-10. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti allah-allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada apa yang diperintahkan Tuhan. Sesungguhnya hikmat bijaksana jika tidak disertai dengan hati yang takut akan Tuhan dan ketaatan untuk mengikuti kehendaknya, akan membawa suatu kehancuran hidup. Pelajari kisah Salomo, yang walaupun telah mengawali dengan baik, tetapi ia tidak mampu mempertahankannya hingga akhir, karena Salomo lebih mencintai perempuan asing daripada mencintai Tuhan dan kehendak Tuhan dan perintah Tuhan yang pasti benar dan pasti baik itu. Hikmat bijaksana yang sejati bukan berasal dari manusia, melainkan dari Tuhan. Ketika seseorang memiliki hati yang takut akan Tuhan, hatinya akan rindu untuk melekat kepada Tuhan. Dia akan mencintai firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Maka hikmat bijaksana dari Tuhan akan dimilikinya dan menjadi bagian dari kehidupannya. Karena memiliki hikmat bijaksana, ia akan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan berotoritas penuh atas kehidupannya, sehingga ketika kehendak Tuhan dinyatakan kepadanya, ia akan siap untuk melakukannya dengan hikmat bijaksana dan tidak akan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda dalam melakukan kehendak Tuhan, karena tak seorang pun tahu berapa lama lagi waktu yang dimilikinya di dalam dunia ini. Kesempatan juga tidak selamanya menjadi milik kita bila tidak cepat sigap dan tanggap untuk menangkap dan memegang serta menggunakannya. Pergunakanlah setiap kesempatan untuk segera taat dan lakukan kehendak Tuhan dengan sesuai dan maksimal. Seseorang menceritakan penyesalannya karena tidak memakai dengan hikmat bijaksana kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hal mengabarkan Injil kepada ayahnya. Ia selalu menunda karena satu hal dan hal lain. Ada saja alasan baginya untuk menunda mengajak ayahnya ke gereja, menunda mendoakan dengan sungguh hati. Akhirnya tidak ada lagi kesempatan baginya karena ayahnya sudah tiada. Mau menyesal, mau menangis semalam-malaman pun tidak berguna, karena sudah begitu banyak kesempatan yang Tuhan berikan namun tak ditanggapi dengan hikmat bijaksana, sehingga kesempatan tersebut berlalu sudah dan tidak terulang kembali. Tidak heran ada pepatah yang berkata, "Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we can call it present." Kemarin adalah sejarah, sudah berlalu. Mau menyesal pun tidak bisa berubah keadaan karena waktu tak dapat terulang kembali. Besok adalah sebuah misteri. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi. Dan tidak seorang pun yang bisa menjamin bahwa kita masih memiliki hari esok. Tetapi seorang yang bijak akan tahu dengan pasti bahwa hari ini adalah hadiah dari Tuhan. Hari ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa menjadi lebih baik dan lebih bijak dari hari kemarin. Maka dari itu, ambillah kesempatan ini. Kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kesempatan untuk maksimalkan hidup dalam setiap waktu yang Tuhan berikan. Berusahalah untuk taat tanpa menunda. Taat karena percaya bahwa kehendak, arahan, dan pimpinan Tuhan tidak pernah salah dan pasti selalu adalah yang terbaik. Mataku
tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Oke, menjalani kehidupan dengan bijaksana sampai kepada tercermin di poin yang ketiga adalah kita harus bijak dalam menjadi berkat dengan menolong dan berbagi. Mazmur 37 ayat 25-26 berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Menjalani kehidupan dengan bijaksana, kebenaran firman Tuhan haruslah menjadi prinsip dasar kehidupan itu. Sehingga kebenaran firman Tuhan dapat mempengaruhi, mengarahkan dan memimpin, menuntun seluruh perjalanan hidup dan menjadikan kita orang yang benar di mata Tuhan. Sebagai orang yang benar, kita akan senantiasa disertai dan takkan ditinggalkan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita dalam segala area kehidupan hingga berkecukupan, mampu menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucu kita pun dapat menjadi berkat. Itulah yang dinyatakan oleh pemazmur dalam ayat-ayat yang baru saja dibaca di atas. Banyak orang merasa hidup di dunia ini sangatlah berat dan susah. Mereka belajar selama belasan hingga puluhan tahun hanya untuk mempersiapkan diri guna menghadapi kerasnya dunia hari ini. Mereka berharap segala perbekalan yang diterima melalui pembelajaran tersebut dapat memungkinkan mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dalam kenyataan, banyak dari mereka yang bekerja keras 6 hari seminggu hanya untuk bisa menikmati 1 hari libur di hari Minggu, itu pun kalau tidak lembur. Mereka bekerja keras dari pagi hingga malam
demi makanan yang mereka habiskan dalam beberapa menit saja. Mereka berjuang, bekerja tanpa mengenal lelah demi pengharapan akan masa depan yang lebih baik. Tidaklah heran bila banyak manusia berangan-angan ingin memiliki kehidupan yang bergelimangan dengan harta, karena mereka melihat bagaimana harta dapat mendatangkan kebahagiaan dengan memberi hidup yang nyaman, aman, lebih dari cukup, dan sejahtera. Alhasil, tanpa disadari, banyak dari orang demikian menganggap harta kekayaan sebagai Tuhan, karena merasa itulah milik mereka yang paling berharga. Mereka menolak untuk berbagi karena takut hidupnya dalam kekurangan lagi. Merasa untuk menikmati sendiri saja masih kurang. Bagaimana bisa berbagi dengan orang lain? Padahal di dalam Alkitab Lukas pasal 3 ayat 11 dikatakan di sana. Jawabnya, barang siapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya setiap kita terlepas dari kondisi finansial dan status sosial, kita bisa berbagi dan hidup menjadi berkat bagi orang lain. Permasalahannya bukan terletak pada kemampuan untuk berbagi, melainkan kemauan kita untuk berbagi dan menjalani kehidupan yang dengan bijaksana melalui menjadi berkat. Banyak manusia zaman sekarang lebih mengandalkan harta kekayaan sebagai penjamin kehidupan daripada Tuhan. Mereka berpikir bahwa kekayaan adalah segala-galanya. Tanpa sadar, mereka menjadi tinggi hati, sombong dengan segala kekayaan yang mereka miliki. Mereka berpikir dapat membeli segala sesuatu dengan uang. Kekayaan dapat diandalkan dan memberi jaminan bagi kehidupan mereka. Padahal tidaklah benar demikian. Dalam surat Paulus kepada Timotius tercatat 1 Timotius 6:17 sampai ke 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Paulus mengingatkan kita untuk tidak berharap kepada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Hari ini kita mungkin bergelimangan harta, besok belum tentu. Situasi dan kondisi bisa berubah dengan begitu mudah, maka dari itu janganlah hidup mengandalkan sesuatu yang tidak pasti seperti kekayaan itu. Bila kita menerima kepercayaan untuk memperoleh harta, materi, dan juga kekayaan dunia, ingatlah bahwa semuanya itu bukanlah milik kita, melainkan Tuhanlah yang menjadi pemiliknya. Oleh karena itu, janganlah mengejar dan berharap kepada kekayaan. Tuhan menginginkan kita mengejar sesuatu yang jauh lebih berarti, lebih bernilai kekal, jauh lebih berharga dari semua yang tampak di dunia ini. Kekayaan memang penting dan dapat membuat hidup lebih nikmat, tetapi kekayaan bukanlah segala-galanya. Saat lahir, kita tidak membawa apa-apa. Saat mati pun, kita tidak akan membawa apapun juga. Oleh kebenaran demikian, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk mengumpulkan harta di surga dengan berbuat baik, hidup menjadi berkat, kaya dalam kebajikan, suka memberi, berbagi dengan sesama. Semakin banyak Tuhan memberkati kita, baik dalam bentuk materi, kesehatan, talenta, kemampuan, dan lain sebagainya, seharusnya kita semakin rendah hati karena menyadari bahwa semuanya itu hanya karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Kita harus belajar memakai berkat Tuhan secara bijak
untuk memberkati sebanyak mungkin orang dan memenangkan pertandingan iman yang benar. Amsal pasal 11 ayat 24 dan 25, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Janganlah takut hidup menjadi berkat karena Tuhan sendiri yang akan memelihara hidup kita dengan sempurna. Bila kita menjalani hidup dengan bijak dan rindu untuk senantiasa dapat menjadi berkat, maka segala yang kita taburkan tidak akan membuat kita menjadi berkekurangan, apalagi jatuh miskin. Justru sebaliknya, kita bisa menyaksikan bagaimana Tuhan dapat memakai kita dengan luar biasa, dengan caranya yang ajaib. Hargailah setiap kesempatan untuk hidup menjadi berkat dengan bijaksana, karena belum tentu selalu ada kesempatan untuk kita berbagi. Maka dari itu, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Pakailah kesempatan untuk hidup menjadi berkat dengan bijak, sehingga kehidupan kita menjadi berarti, bernilai, berbobot, dan bisa berdampak seturut dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Itulah pilihan yang bijaksana untuk kita jalani. Kiranya setiap kita dapat menerima pewahyuan Tuhan seperti yang telah kita bahas di atas tadi. Kiranya setiap kita dapat menjalani kehidupan dengan bijaksana dalam hal menyenangkan hati Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Kita juga senantiasa mau taat melakukan kehendak Tuhan dengan hikmat bijaksana tanpa menunda atau menolak hingga tak melakukannya kehendak Tuhan itu. Dan terlebih indah lagi jika kita boleh menjadi bijak dalam menjadi berkat melalui menolong dan berbagi dengan sesama yang Tuhan percayakan dan Tuhan pertemukan berada di seputar kita. Aku melangkah jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus melaju. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu. Aku melangkah jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus melaju. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Inilah aku di hadapan-Mu Tuhan, bersama dengan segala yang ku miliki. Sebagai alat-Mu menyelamatkan jiwa yang terhilang. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkuasa.
bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pewahyuan-Mu melalui apa yang telah kami dengarkan di atas. Kiranya kami boleh menjadi sadar, Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang baik untuk kehidupan kami, menjadikan hidup kami indah, berarti, bernilai, berbobot, dan berdampak. Oleh karena itu, kami harus menjalani kehidupan ini dengan bijaksana. Dengan cara kami mau untuk menyenangkan hati-Mu senantiasa dalam segala area kehidupan kami, dalam segala aspek kehidupan kami. Bahkan lebih dari itu, Tuhan, kami mau untuk menangkap dan mengerti, bahkan melakukan dengan setia, dengan taat, semua kehendak-Mu itu bagi hidup kami. Dan kami tahu kehendak-Mu adalah kehendak yang baik, kehendak yang membawa hidup kami kepada arti dan nilai yang semakin bertambah. Karena itu, Tuhan, tolong kami, Tuhan, sewaktu kehendak Tuhan dinyatakan kepada kami, kami harus tangkap dan kami hargai dan kami hormati dan kami taati dengan spontan, dan kami tidak akan berani menolak beralasan ini dan itu lalu tidak melakukan kehendak Tuhan. Karena itu, Tuhan, tolong kami, Tuhan, supaya jangan jadi manusia yang sedemikian. Dan terlebih dari itu, Tuhan, tolong kami supaya kami mengerti dalam menjalani hidup dengan bijaksana. Kami harus mengerti dengan bijaksana pula berbagi dengan sesama, menjadi berkat bagi sesama dengan apa yang Tuhan telah percayakan dan Tuhan sudah titipkan dan berikan kepada kami untuk kami kelola selama kami masih hidup dalam dunia ini. Sehingga kehidupan kami bukan tergolong orang-orang yang hanya egosentris, hidup untuk diri sendiri. Tapi kami harus mengerti agar makna daripada hidup diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu, Tuhan, tolong kami, bukan sekedar kami mendengar lalu kami lupakan semuanya. Namun sebaliknya, kami setelah mendengar, kami merenungkan, dan kami mau bertekad untuk menaati apa yang telah Engkau wahyukan ini, dan semuanya adalah pembelajaran yang indah bagi kehidupan rohani kami, dan dengan demikian, hidup kami akan makin naik, hidup rohani kami boleh makin bertumbuh, dan kehidupan kami ke depan akan semakin berkenan kepada hati-Mu, dan kami boleh semakin memuliakan nama-Mu. Terima kasih, Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, saat ini saya mau doa syafaat untuk Anda sekalian yang sedang bergumul dengan berbagai masalah-masalah yang Anda sedang hadapi. Pertama-tama saya akan doakan Anda yang mengalami kesulitan dalam menjual aset atau properti yang sudah Anda gumulkan sekian lama namun belum juga laku. Namun kita bersyukur pada Tuhan untuk segala hal yang Tuhan izinkan terjadi. Percayalah, Tuhan akan memimpin dan buka jalan bagimu. Apa yang tak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Sekali dia turun tangan, Engkau doa dengan sehati dan yakin dengan sungguh hati bahwa Tuhan akan datangkan satu aja pembeli yang serius yang akan menawar dengan harga yang pantas, dan Engkau akan segera lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Taruh dua tanganmu di atas dadamu dan kita berdoa dengan sehati. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan dalam penjualan aset atau properti mereka walaupun sudah lama diiklankan namun belum kunjung terjual. Namun kami tahu, Tuhan, segala sesuatu Engkau izinkan mendatangkan kebaikan kalau kami mensyukuri dengan sungguh hati, percaya bagi-Mu tidak mustahil. Karenanya kami berdoa, Tuhan, bukalah jalan, nyatakan kemuliaan-Mu, pertemukan dia dengan seseorang yang satu orang itu
sungguh hati mau membeli dan membutuhkan. Dan dia boleh membeli dengan harga yang pantas. Mujizat penjualan properti terjadi dalam nama Yesus. Kami terima mujizat Tuhan dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Saya berdoa untuk Anda yang tenggorokannya katanya mesti operasi karena ada amandel. Ya, jangan khawatir. Percaya, mau amandel kayak, mau tumor kayak, kalau Tuhan turun tangan, itu segera bisa hilang. Namun kau harus percaya Tuhan punya otoritas, kalau dia memimpinmu untuk operasi pun, dia sanggup untuk memakai tangan dokter, untuk menolong semuanya boleh lancar. Dan sesuai dengan imanmu, jadi padamu. Kalau engkau memilih untuk percaya pada mujizat Tuhan, lakukan mujizat bagi hidupmu, dan engkau tumpang tangan di atas batang lehermu, dan kita berdoa dalam nama Yesus. Saat ini juga yang mengalami amandel yang harus segera operasi, Tuhan kami percaya saat ini. Kami berdoa, dia tumpang tangan dalam nama Yesus, amandelnya hilang dalam nama Yesus. Jadi sembuh tanpa operasi pun Tuhan turun tangan dan dia langsung mengalami mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Anda dapati tangan Anda gak bisa angkat baru hari ini. Anda saat ini berdoa sehati. Kita berdoa dalam nama Yesus. Tangan kanannya yang tidak bisa angkat saat ini, dalam nama Yesus bisa angkat. Dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Sembuh. Pundaknya tidak akan sakit lagi. Tangannya tidak akan susah untuk naikkan ke atas. Dan bisa terangkat dengan baik. Lancar. Dalam nama Yesus sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Anda dapati telinga kanan ada denging, bungi, dan mengganggu. Saat ini, taruh jari telunjukmu di lubang telinga kananmu dan percaya. Dalam nama Yesus kita doakan semua bungi, bising, denging kami hentikan. Dalam nama Yesus jadi sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Yesus sembuhkan. Mulia bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, kita bawa semua pergumulan, semua masalah, kerinduan yang Anda gumulkan selama ini, kita bawa pada Tuhan. Tumpang tangan dua-duanya di atas dadamu. Mari kita berdoa dan Anda sampaikan apa yang Anda gumulkan dan Tuhan pasti mampu lakukan mujizat bagimu. Bagi engkau percaya, engkau lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Itulah Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami sepakat sehati berdoa. Engkau menjawab kami. Dan kami pegang janjimu. Bila kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Karena itu Tuhan, hamba bersehati sepakat berdoa untuk segala pergumulan, masalah, segala kebutuhan, maupun kerinduan yang mereka gumulkan selama ini. Mari Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu. Yang sakit kau sembuhkan. Yang punya masalah secara perasaan, kejiwaan, engkau tenang, tedukan, sembuhkan. Luka batin engkau balut, bahkan dendam kesumat, engkau cabut sampai ke akar-akarnya, dia bersedia mengampuni. Dan juga Tuhan, segala hal yang membuat dia meradang selalu, selalu marah dan emosi, dalam nama Yesus saat ini, hatinya bisa tenang, teduh, bisa melepaskan pengampunan, dan tidak memarah-marah lagi. Dan Tuhan sembuhkan dia, pulihkan dia. Bahkan Tuhan, mereka yang mendoakan keluarga yang sakit, orang tua sakit, nenek sakit, Tuhan sembuhkan, nyatakan kemuliaan-Mu. Dan yang sedang melamar kerja, ingin dapat kerja, Tuhan buka jalan dalam nama Yesus, segera dapatkan yang terbaik daripada-Mu. Dan Tuhan, mereka mengalami penagihan-penagihan yang susah, sulit ditagih daripada piutang-piutang yang tertunda dibayar oleh orang-orang yang berhutang. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong supaya semua piutangnya bisa segera tertagih dengan mujizat. Dan bagi mereka yang sedang
bergumul antar kanan dan kiri, pilih yang ini, pilih yang itu. Apakah saya harus menikah dengan yang ini atau menikah dengan itu? Nyatakan Tuhan, kehendak hatimu, pimpinanmu adalah yang terbaik bagi jodoh dan masa depannya. Yang rindu punya anak, Tuhan kau nyatakan kemuliaanmu. Yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan engkau sanggup memberikan, dan engkau berikan dia keturunan yang saleh, yang berkenan padamu, membawa sukacita bagi sekeluarga. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Dan kami percaya apapun pergumulan kami yang kami bawa kepadamu, tidak akan engkau abaikan. Dan satu persatu kau dengar dan kau nyatakan kemuliaanmu, mulia bagi nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima mujizat, kami terima pertolongan Tuhan. Haleluya, dan kami akhiri acara All by Grace episode ke-104 ini, tepat 2 tahun. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk pimpinanmu, untuk penyertaanmu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan, kau sempurnakan. Dan kau pakai Tuhan semua video yang ada, biar semua orang yang menyaksikannya boleh diberkati Tuhan, dijamah kasih dan kuasamu, bahkan segala kuasa-kuasa yang membelenggu mereka, sakit penyakit yang begitu membelit mereka, yang begitu menganiaya mereka, membuat mereka hidup susah, engkau sembuhkan saat mereka percaya, kemudian Tuhan dinyatakan. Terpuji namamu Tuhan, semua firman Tuhan yang kami dengarkan, boleh membangun iman hidup rohani kami, dan kami boleh makin hari makin naik level yang lebih tinggi berkenan padamu. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menggerakkan, memulai, dan memimpin program All by Grace hingga 2 tahun ini. Kami bersyukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya berkat-Mu tercurah bagi semua umat-Mu, umat Tuhan, bukakan hati, bukakan tangan, terimalah berkat, damai sejahtera dari Tuhan Yesus yang bisa engkau rasakan. Kasih setia Allah Bapa dengan kemurahannya akan melingkupi seluruh kehidupanmu. Bahkan kuasa Roh Kudus yang sanggup membawa engkau masuk dalam alam supernatural, sehingga banyak mujizat akan mewarnai kehidupanmu di dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan menerimanya. Semua ini akan menjadi berkat bagi engkau mulai hari ini, mewarnai kehidupanmu sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dua kali semua yang percaya, terima berkat Tuhan. Sama-sama kita berkata dalam nama Yesus, amin, haleluya. Dengan demikian, berakhir sudah program kita pada hari ini. Dan berjumpa kembali di episode yang berikutnya di Jumat mendatang, waktu yang sama, 18.30 waktu Indonesia Barat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Pakaikan air, sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku. Memberi pengharapanku.
memberkati semuanya. Sampai ketemu minggu depan. All by grace.